Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kancil. Di video kali ini kita akan main Sakura School Simulator lagi ya teman-teman. Nah langsung aja guys, kita ceritakan ya teman-teman. Wah kakak-kakak, aku adalah hantu Susanti. Aku telah datang di kota Sakura. Wah kakak-kakak, ini adalah rumahku. Wah lihatlah, aku telah membuat rumah di kota Sakura. Aku lapar sekali, aku butuh makanan. Aku ingin ke kota Sakura untuk mencari makanan. Wah kakak-kakak, aku butuh anak kecil. Wah, aku akan mencari anak kecil di kota Sakura. Nah, kakak, aku akan buat kekacauan di kota Sakura. Wah, kakak-kak. Wah, kakak-kak, lihatlah. Aku sudah menghabisi 3 anak sekolahan. Lihatlah, ini anak sekolahan sudah kuhabisi. Wah kakak, aku ingin mencari anak kecil untuk kubawa pulang ke rumahku. Mio, 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 ayo kita main Mio. Iya Gaita, ayo kita main. Oh iya Gaita, katanya di taman bermain ada permainan baru Gaita. Iya Mio, aku juga udah tahu Mio. Makanya kita langsung ke sana aja. Ayo kita ke sana aja. Hai teman-teman, katanya di taman bermain ada permainan baru teman-teman. Wah, ada polisi Iyo nih. Polisi Iyo, kamu jaga hari ini ya? Iya nih Yuta, kamu mau kemana Yuta? Wah, pagi-pagi kamu sudah bangun ya. Iya polisi Iyo, kita mau ke taman nih. Katanya di taman ada permainan baru. Wah ya udah sana main Yuta, jangan nakal ya kamu. Iya polisi Iyo. Ayo Mio, kita langsung aja ke taman Mio. Iya Gaita, katanya di sana juga ada toko permen Gaita. Iya Mio, kita sudah bawa duit Gaita. Udah Mio, aku sudah bawa duit nih. Aku bawa duit 5.000 Mio. Wah itu dia Gaita. Ah iya Mio, itu taman bermainnya Mio. Wah ada tokonya Gaita. Iya Mio, ada toko permennya Mio. Ayo Mio, kita ke sana Mio. Wah bagus sekali Gaita. Wah sepertinya masih sepi Mio. Iya Gaita, belum ada yang main nih. Gaita, kita naik aja langsung. Ya Mio, nanti dulu Mio, kita main perosotan dulu. Oh ya udah Gaita. Ayo Gaita, aku mau naik ke sana Gaita. Aku penasaran sekali. Di sana ada apa tuh? Mau main perosotan dulu Mio. Wah teman-teman, Kayuta main perosotan dulu teman-teman. Langsung naik aja nih. Ayo Kayuta, ayo teman-teman, kita gendong aja nih Kayuta teman-teman. Ayo Kayuta, kita naik. Waduh Mio, lepasin aku Mio. Aku penasaran Kayuta, aku mau lihat di sana ada toko apa Kayuta. Ya Mio, ya udah Mio, jangan gendong aku Mio. Iya Kayuta, ayo Kayuta, kita lihat. Wah, kita terjatuh. Wah, kita dari ulang Mio. Iya Kayuta, hati-hati Mio. Wah teman-teman, ini loncatannya teman-teman. Kita harus hati-hati teman-teman, gak boleh jatuh teman-teman. Wah loncatannya banyak juga nih teman-teman. Tapi di atas sana ada toko permen teman-teman. Ayo Mio, kita ke sana Mio. Waduh, hampir jatuh kita teman-teman. Wah dikit lagi kita sampai. Oke teman-teman, kita dikit lagi sampai nih teman-teman. Wah Kayuta, betulan Kayuta. Di atas sini ada toko permen nih. Eh Mio, ayo Mio. Wah kita nggak bisa lewat sini Mio. Kita harus lewat sini nih. Di sini lompatannya nggak jauh Mio. Kalau yang ini nih, ini jauh sekali Mio. Di sini juga bisa kita lewatin Mio. Kita lewat sini aja Mio. Oke teman-teman, kalian jangan sampai salah lompat ya teman-teman. Jadi kalian harus sampai lewat sini teman-teman. Nah ini dia teman-teman,
Wah, banyak banget permainnya, teman-teman. Di sini juga ada taman bunga nih. Kita, wah, kok aku jatuh, Kak Ita? Iya, Mio. Kenapa kita jatuh ya, Mio? Yaudah, Mio, kita langsung naik lagi, Mio. Wah, ternyata di situ ada jebakan, teman-teman. Kita jangan jauh-jauh, teman-teman. Nah, di sini tadi ada jebakan, teman-teman. Tadi aku sama Yuta sama Mio jatuh nih. Kita langsung aja masuk nih. Wah, ini dia, teman-teman. Banyak permen, teman-teman, di dalam sini. Wah, ini gratis atau bayar ya? Wah, sepertinya ini gratis, Mio. Kita bisa ambil sepuasnya nih, Mio. Wah, iya, kita. Ayo, kita ambil ini. Di sini juga ada coklat nih. Ya, Mio, Mio, aku mau ambil coklat, Mio. Wah, kita makan coklat nih. Oh iya, Mio, enak sekali coklatnya, Mio. Kalau habis kita boleh ambil lagi ya, kita. Boleh, Mio, ini gratis, Mio. Iya, kita. Wah, kita harus bilangin si Momo dan si Atom nih, kita. Iya, Mio, kita belum bilangin mereka nih. Sepi sekali kota Sakura. Wah, untung aja tidak ada kekacauan di kota Sakura nih. Wah, ini ada apa ini? Sepertinya ini Hasuki nih. Wah, kenapa mereka pada pingsan nih? Wah, siapa yang membuat mereka pada pingsan nih? Aku akan bantu mereka nih. Wah, kenapa mereka pada pingsan ya? Sepertinya ada yang tidak beres nih, teman-teman. Ada kekacauan kah nih di kota Sakura, teman-teman? Teman-teman, lihat teman-teman, aku sama Mio nih. Aku sama Mio bawa coklatnya banyak sekali nih. Iya, kita. Wah, Mio, kamu bawa coklatnya banyak kan, Mio? Wah, kita bisa simpan nih di rumah kita, kita. Iya, Mio. Kita bawa coklat banyak banget nih, teman-teman. Nanti kita bagi-bagikan ke teman-teman kita ya. Iya, kita. Wah, enak sekali nih coklatnya, Mio. Kamu sudah habis berapa, Mio? Aku sudah habis 4, kita. Di kota ini ada polisi. Aku harus hati-hati. Aku tidak boleh ketahuan. Takutnya aku ditembak dan ditangkap. Wah, di sini ada apa ini? Wah, ini ada tempat permainan. Wah, itu dia anak kecil tuh. Aku akan menculiknya. Wah, rasakan ini. Ah, sini kau, ikut aku. Wah, kamu mau bawa kemana, Mio? Oh, Gaita, tolong Mio, Gaita. Ini Mio mau dibawa kemana, Gaita? Oh, lepaskan Mio. Lepaskan Mio. Ah, kakak, ikut aku. Kamu akan kubawa pulang ke rumahku. Wah, rasakan ini. Wah, kakak, ini adalah rumahku. Wah, ini bukannya rumah Susanti. Aduh, Gaita, aku diculik sama hantu Susanti. Ah, kakak, kamu akan kusekap di dalam rumahku. Kamu tidak akan bisa pulang. Wah, siapa namamu? Namaku Mio. Tolong lepasin Mio. Mio takut sekali. Kamu tidak akan kulepaskan, Mio. Kamu akan kujadikan makananku. Oh, jangan-jangan. Oh, tolong lepasin Mio. Mio masih sekolah. Jangan culik Mio. Man, si Mio diculik, teman-teman. Mio diculik sama hantu Susanti. Ah, itu ada Bang Emon tuh. Bang Emon, Bang Emon. Oh, Yuda, kamu kemana aja, Yuda? Bantu aku, Yuda. Ah, kenapa, Bang Emon? Itu tuh teman-teman sekolah kita pada kecelakaan. Wah, si Mio, Bang Emon. Mio kenapa, Yuda? Mio diculik sama hantu Susanti. Ayo kita bantu. Oh iya, Yuda, Yuda, ayo, ayo, kita harus bantu, Yuda. Wah, ini kenapa mereka pada pingsan, Bang Emon? Wah, sepertinya mereka digangguin sama hantu Susanti, Yuda. Iya, Bang Emon, aku akan berubah menjadi Ultraman, Bang Emon. Iya, Yuda, kamu berubah menjadi Ultraman, Yuda.
Wah kakak, aku sudah membuat kuburan buat anak kecil ini. Wah kakak, lihatlah, ini adalah kuburan buat kamu. Kamu akan kukubur di sini. Kamu akan menjadi hantu. Oh, jangan-jangan. Jangan-jangan jadikan Mio hantu. Mio tidak mau menjadi hantu. Ah, kakak, akan kuubah kamu menjadi pocong. Kamu menjadikan Mio menjadi pocong. Aduh, teman-teman. Mio menjadi pocong, teman-teman. Kembalikan Mio seperti semula. Jangan jadikan Mio pocong. Oke guys, aku adalah Ultraman Yuta. Aku akan selamatkan Mio, teman-teman. Wah, Mio tadi dibawa ke arah sini, teman-teman. Kita akan selamatkan Mio. Wah, sepertinya itu rumahnya, teman-teman. Itu rumah hantu Susanti, teman-teman. Wah, kita akan hancurkan rumah ini. Wah, itu Mio. Oh, Mio. Wah, kita. Kita, Mio dijadikan pocong kita. Hei, hantu Susanti. Sini kau, akan kuhabisi kau. Kau datang ke sini. Kamu, Tramen, Yuta, akan kujadikan kamu pocong juga. Ah, tidak bisa, hantu Susanti. Asalkan ini akan kuhabisi kau. Wah, kita akan hajar hantu Susanti ini, teman-teman. Asalkan ini. Sini kau. Wah, dia terjatuh, teman-teman. Wah, iya, teman-teman. Dia terpental, teman-teman. Wah, kemana kau? Wah, sini kau. Akan kuhabisi kau, Ultraman. Sini, aku tidak takut. Boom. Asalkan nih, tendangan Mio. Cah. Wah, injekan Ultraman sangat kuat sekali, teman-teman. Wah, hantu Susantinya sudah meninggal ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita hancurkan rumah Susanti ini. Mio, aku akan hancurkan rumah ini, Mio. Iya, kita. Wah, lihat, teman-teman. Si Mio sudah dibikinkan kuburan, teman-teman, sama hantu Susanti ya. Kita hancurin kuburannya Mio, teman-teman. Wah, ini rumahnya kita hancurin juga, teman-teman. Boom. Asalkan ini. Cah. Wadidaw, lihat, teman-teman. Wah, rumahnya hancur, teman-teman. Wah, ini ada ruang tamunya juga, teman-teman. Wah, kita hancurkan rumah Susanti nih. Cah, rasakan ini. Wah, jendelanya, teman-teman. Lihat, ada meja makannya juga. Kita hancurkan semuanya, teman-teman, supaya hantu Susanti tidak datang lagi ya guys ya. Oke, teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja videonya. Buat kalian yang mau kunjungin bangunan ini, bisa kalian kunjungin dengan ID ini, teman-teman. Nah, ini ID-nya guys. Mana ya? Oke, ini ID-nya ya, buatannya Lalapo Diva guys. Oke, cukup sampai di sini aja videonya. Jangan lupa di-like dan dibagikan ke teman-teman kalian ya.